Okay, hai. Assalamualaikum. Bertemu kembali dalam Lately Sport Fishing bersama dengan aku, Syaril. So, rasanya dah lama aku tak buat video baru. Dan baru-baru ni, aku ada post video berkenaan dengan aku punya bracket dan juga setup engine aku. So, daripada video tu, ramai yang tanya macam mana ukuran, macam mana nak pasang kabel throttle belakang kan. So, memang video yang lepas aku tak detail lah. Aku tak cerita detail. Aku cuma tunjuk macam mana setup yang aku buat. So, bagi memenuhi permintaan, aku akan review sikit lah. Kali ni mungkin aku buat dengan lengkap lah. Aku akan review sikit apa dari segi ukuran dia, bahan-bahan yang aku pakai, yang aku guna, dan juga macam mana cara aku pasang dan sebagainya lah. Okay, jom. So, kalau korang tengok sini, mounting ni aku buat. Sebenarnya aku yang bahagian ni memang dah ada dah aku beli di kedai. Dia dah buat siap bracket untuk motor di kedai hardware lah. Dan size dia angle iron 1 inci lah. Korang tengok ni, angle iron 1 inci dia dah buat siap. Cuma daripada set ni aku tambah, aku tambah bracket ni lah ni. Satu lagi angle iron untuk nak support dia. Okay, untuk mounting je ni sebenarnya yang ni dah set yang ketiga lah. Model yang ketiga. Sebab sebelum ni aku pernah buat, kalau korang pernah tengok video aku yang lama, aku buat pakai apa ni, monorack kan. Aku buat pakai monorack punya ni besi. Okey bukan tak okey, cuma dia agak masa tu kalau pakai monorack dia tinggi, dan juga dia bahagian nak buat support belakang ni tak boleh lah. So dia akan jadi macam berayun sikit. So untuk second model, second punya apa ni design, aku buat pakai besi square. Besi square tapi tak apa-apa nak, tak apa-apa nak kukuh yang tu, sebab dia agak nipis sangat besi tu, dan juga lembut. Dan yang ni yang latest punya lah. Okay, latest punya aku pakai angle iron 1 inci. Dan juga ada yang penting, dia ada support belakang ni. Kalau tengok, aku ada buat angle iron ni aku potong, dan aku bentukkan dia menjadi L ni. Dan juga aku tambatkan dia support dekat lubang rudder ni yang asal ni. Okay, ni lubang rudder asal lah. So sekarang ni tapak enjin ni dia kukuh lah. So dia ada dua dua support di depan kiri kanan yang sambung dekat body kayak. Dan juga di belakang ada satu mounting kat sini dan tambat di lubang rudder lama. So ada tiga bahagian lah yang memegang engine mounting ni. So dia kukuh lah. So kalau tarik pun dia memang tak goyang lah. So ukuran dia, angle iron ni saya 1 inci. Yang ni pun sama, tapak 1 inci. Dan kalau korang tengok aku banyak tambak pakai bolt kan. So bolt ni saiz M8. Bolt ni saiz M8 stainless steel. So sebab apa aku pakai stainless steel, yang kita nak elakkan karat lah. Nak elakkan karat. Tapi angle iron ni dia bukan stainless steel lah. Dia yang angle iron biasa, memang akan ada masalah karat nantilah di masa depan kalau kita turun load kan. Tapi buat masa ni pada aku okey je, pakai je. Tengoklah ke depan-depan, kalau aku nak upgrade mungkin boleh pakai stainless steel lah. Dan juga kalau tengok bahagian tapak belakang ni, aku pakai kayu ni, beli kedai hardware je, sebatang RM5. Ni saiz 1 inci, 2 inci tak silap aku. Tebal dia saya 2 inci. Aku sebatang tu aku potong 4 bahagian. So kalau tengok ni, dia 2 lah, 2 keping, bawah 2 keping. Dan juga aku tambatkan dengan skru, ada skru. Dan juga okay, untuk nak ukuhkan dia pakai bolt saya M8 lah ni, stainless steel bolt. Ada 4 di sini untuk nak pegang dia. Dan satu di atas dan satu di bawah ni untuk nak pegang bracket ni, untuk nak support supaya dia kukuh lah. So total sekali dia ada 4, 5, 6. Di belakang ni dia ada 6 lah, 6 bolt, 6 bolt saiz M8 stainless steel. Dan dia sampai ke belakang lah. Dan di bahagian depan ada 4 biji. Okay, ada 4 biji lah bolt stainless steel. So kalau kata mungkin korang ada idea yang lagi bagus, mungkin yang ni korang beli design dia sekali, well sekali. So tak payah pakai lah 2 biji ni. Yang ni 2 biji ni sebab aku
letak sebab dia bukan one piece ni, dia ini sebatang, yang ini dia terasing. So untuk nak pegang dia, aku letak lah 2 biji bowl. Kalau korang ada idea lagi baik, mungkin yang ni korang boleh weld sekali. Macam aku tak ada alat welding, tak ada. So aku terpaksa tebuk lubang dan letak bowl lah. Okay, itu seberingkas lah berkenaan engine mount lah. So takat ni puas hati lah, memang aku puas hati. Cuma memang belum test, tapi dari segi ketahanan dia aku rasa okey lah. Memang kukuh lah, memang kukuh. Dan satu lagi, di bawah ni dia ada dia punya T-nut lah, untuk nak lock bolt ni. Ada T-nut dia. Okay, mesti korang nak tahu kan berapa kos. So kos untuk mounting ni saja, kalau segi cerita lah. So your bracket ni memang aku beli dalam, aku beli dulu ni bracket belakang ni kedai hardware tu RM25. Tapak untuk motor kan, tapak untuk motor, mungkin motor aku tak tahu lah motor apa, tapi dia jual ni RM25. Dan juga bowl ni lah agak mahal sikit lah, bowl stainless steel ni. Untuk bowl stainless steel ni nanti detail dia aku letak dalam description lah, sebab dia banyak lah. Dia ada set N8 ni, dan aku ada pakai tiga saiz. Yang ni saiz panjang ni kalau tak silap aku dalam 60mm. 60mm ni aku pakai 4, 5, 6. 6 batang ni saiz 60mm. Yang untuk 2 di tengah ni 16, dan tepi ni saya 20. 20 panjang ni lah, panjang 20mm, tapi semua M8. Cuma yang ni panjang 20, ini panjang 16, ini panjang 60. So harga dia semua nanti aku akan letak dalam detail lah. Tapi overall keseluruhan untuk engine mount belakang ni dalam RM56 lah, 50 lebih lah, tak sampai RM60. No? Nanti untuk detail dia korang boleh tengok dalam description lah, aku akan letak. Okay, seterusnya rudder control lah. Okay, control rudder sama juga, masih kekalkan rudder control yang lama. Cuma aku dah ganti dalam ni pakai kabel lah. Okay, ni ya. Pakai kabel keluar kat sini. Dan kabel ni aku beli dia stainless steel kabel, dan dia ada shield lah. Maksudnya di dalam ni kabel duduk dalam, di luar ni dia disalut dengan plastik. So kelebihan dia, dia kalau terkena air mesin dia kurang lah sikit berlaku karat lah, sebab air mesin tu dia tak boleh nak masuk dalam. Kalau yang ni bagus lah sikit lah, so dia lebih tahan lah. Saiz dia 1.5mm yang aku pakai. Dan kalau tengok, aku letak clamp lah. Ada dua clamp lah, bawah satu, atas satu. Dan di ujung ni aku letak hook. Ada hook. So semua ni stainless steel lah, nak mengelakkan berlaku karat lah. So yang ni memang aku buat lebih sikit. Kalau tengok panjang dia tu lebih lah, supaya senang. Kalau apa-apa hal, kalau kita nak potong apa, dia masih ada lagi. Dan aku cuma bend kan, tengok bend di ujung ni, tambat macam ni sajalah. Okey, ni ada dua. So nanti yang ni kabel ni dia akan sambung ke enjin lah. Sementara ni aku letak macam ni tu. So kalau tak pakai, boleh letak je tinggal dalam, ataupun kita boleh clamp lah. Clamp lah, dalam dalam ni. Okey, dan juga aku ada buat tambahan untuk rod holder lah ni. Mungkin korang dah tengok dah sebelum ni aku letak pakai PVC socket. So yang ni dia boleh adjust lah, boleh lock, boleh buka. Okey. Okey. So ni lagi aku akan tunjuk lah cara pemasangan dia. Throttle dekat engine dan juga rudder control. Kita klik saja. Klik. Lalu juga.
So untuk throttle ni aku ada buat lock sini. So yang ni kita just masuk saja dalam ni. So dan di sini ada dua wire ni, merah dan hitam ni, untuk supply ke enjin. Dan juga yang ni adalah kabel untuk nak kontrol throttle. Nah ini merah dengan merah, hitam dengan hitam. So ni kedudukan dia. Kita tengok kabel rada ni. Aku clamp saja. So batang ni aku letak macam ada ring di belakang. So aku pakai clamp dengan hook ni. So senang lah, aku cuma masukkan saja hook tu ke dalam ring tu. So batang ni sebenarnya batang handle asal enjin ni, batang asal. So dah sebab tak guna handle tangan, pakai kabel. So aku ini aku potong lah asal dia batang ni. Batang ni lah untuk control throttle ni. So dia panjang, aku potong separuh, aku letak di sini ya untuk control throttle, dan juga sebahagiannya kekal di sini ya, duduk di tengah. Dan aku letak ring dengan bolt. Okay, so aku doublekan ring ni untuk bagi dia kuat sikit lah. Ini idea aku lah, mungkin korang ada idea yang lagi bagus, boleh cuba lah. Buat masa ni aku yang ni je aku boleh fikir kan. Kalau korang ada idea yang lebih bagus, boleh cuba. Okey. Dan di sini ada button untuk on off lah. So yang ni off, yang ni on. Okey. Okey, mesti ramai yang tanya kan ni macam mana nak buat control untuk throttle ni. So yang ini aku beli, aku gunakan kabel untuk gear bicycle. Tapi kalau boleh korang cari gear yang untuk control gear belakang lah, sebab kabel dia panjang sikit, lebih kurang dalam 2 meter macam tu. So yang ni murah saja, harga dia tak sampai RM10 pun. Dan juga aku tambah, sebagai tambahan lain, yang ni yang hitam ni kita panggil aku lupa nama dia. Yang ni kira shield lah, macam kata sarung kabel untuk gear tu. Bila kita beli control gear ni, kita kena beli sama ni dia punya sarung dia. Sarung supaya kabel tu dia duduk di dalam ni lah, di dalam sarung. So yang ni pun aku beli lebih kurang dalam panjang lebih kurang 2 meter lah. Okay, 2 meter. Dan juga satu lagi di hujung ni dia ada dia punya nama, dah aku tak ingat apa ke nama dia. Saya nanti aku beritahu lain. So benda ni penting lah. So kabel akan duduk dalam. Dan di luar ni ada dia panggil sarung dia. Sarung kabel, sarung kabel. So sambung di sini di throttle control. Itu saja. Okey, tutup. Yang ni penting juga ni, tali ya. Tali dan juga strap ni penting, sebab strap tu untuk kita nak tambat enjin. Sebab apa nak tambah enjin? Sebab bila kita nak mudahkan kita nak startkan enjin di waktu kita di atas kayak lah. So bila kita ada tali strap tu, kita tambat. So bila kita nak start enjin, kita punya enjin ni dia tak terangkat macam ni. Okay, dia tak terangkat lah. Okay, dia tak terangkat macam tu. So kita tambat di sini. Dan salah satu tujuan dia, kalau ikutkan dia memang ada lock sini. Tapi memang aku tanya dengan geng-geng yang dah biasa buat One Far East sebagainya, memang yang ni kita biar dia macam ni supaya bila kita contoh kalau dekat laut ke dekat sungai kan, bila kita nak landing tepi pantai sebagainya, so kita just tarik enjin ni, dia akan terangkat lah. So mudah. Kalau kita pusingkan bahagian lock ni ke sana, maksudnya enjin ataupun shaft ni dia lock. So bila kita dah sampai ke pantai ke tebing, kawasan cetek, kalau kita nak naikkan kita punya kipas ni, masalah lah. Sebab tu kita kena bagi free bahagian ni.
Tapi untuk kita nak start enjin, tak nak bagi dia bergerak, kita kena tambat tali. Tambat tali. Nah, saya akan tunjuk lah macam mana cara dia. Dan juga okey, rudder. Untuk rudder ni aku custom pakai Kydex. Kydex 1.5 mm, aku lapik 2 dan aku drill sikit buat lubang dekat tapak ni. Dan juga aku buat rivet lah. Okey, ni saiz dia 1.5 mm, 2 keping. Nah. Okey, nama dia Kydex. Kydex sheet. Okey. Okey, sekarang wire semua dah siap pasang. Tali pun aku dah tambat. So kita try start enjin. On switch. Tali start lah. So tali ni boleh tambat lah. Button on off. Cuba dia. Bahagian untuk air filter dia kat sini. Okay, untuk minyak dia, tak silap aku 1.2 liter maksimum. So enjin aku pakai ni 4 stroke, dalam lebih kurang 60 cc. So tak perlu tuti lah ni, 4 stroke lah. So boleh pakai petrol direct masuk terus. Bagi kipas pusing sikit. Nak tengok. Tak lah. So nak matikan enjin, kita off switch kat sini sajalah. Okay, boleh mati enjin. Okay, ni aku ulang balik tadi, aku lupa ni, aku bawa, aku ingat lah. So kabel ni nama dia jack wire. Jack wire, kalau korang tengok kat Shopee, korang search je jack wire. Dan di hujung ni dia punya jack wire end cap lah. End cap. Ni jack wire, jack wire end cap. Tak apa, nanti aku akan letak detail dalam description, korang boleh tengok lah. Inilah setup yang aku buat untuk kayak aku. Macam mana cara aku pasang enjin dan juga aku buat enjin mount dengan throttle control. So aku harap video ni sikit sebanyak dapat bagi inspirasi lah, dapat bagi idea. Mungkin korang ada idea yang lebih baik lagi, boleh buat penambahbaikan lagi. So mungkin tak kata dulu, dan jumpa lagi video akan datang. Terima kasih kepada semua yang dah support, yang dah tengok. So kalau korang rasa video ni ada manfaat, ada kebaikan, share. Boleh share kat semua orang. Dan juga jangan lupa support Let's Support Machine. Jumpa di next video.
Jom. Lancar.